Hadirin ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Inti agama adalah cinta, ya. Dan cinta ini merupakan inti. Kadang-kadang kita ini ketuker. Yang bukan inti kita anggap inti, bungkus, kemasan. Kemasan Ibu-ibu. Umat Islam caranya macam-macam. Ada begini, ada begini, silakan. Jangan saling menyalahkan, ya kan? Jangan saling menyesatkan. Udahlah, masing-masing itu. Jalan menuju Allah, nanti ibu-ibu terutama yang sudah pernah haji nanti akan tahu. Ketika sudah di Ka'bah, orang gak akan berpikir lagi menghadap kemana saya sholatnya. Semua berhadapan-hadapan. Sholatnya kamu di sini, saya di sini. Sama-sama takbir, kamu di sini. Kamu berdiri, Bib. Bibmu di situ. Allah, coba takbir. Allahu Akbar. Saya di sini. Allahu Akbar. Gimana ini? Di mana sholat begini? Di Ka'bah. Ketika sampai kepada Allah, gak ada arah lagi. Gak ada arah lagi. Ketika kamu belum sampai kepada Allah, pasti ketika kita masuk masjid sini mau sholat, pasti pertama ditanya apa? Mana kiblatnya? Betul. Tapi ketika nanti ketika di Ka'bah, orang tanya, mana kiblatnya? Kemana saja, ya kan? Sholatnya ngiter gitu, pernah lihat kan? Iya, ini kadang-kadang kita ribut kan, ada yang sholatnya begini, 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 kita ribut. Itu enggak penting, itu kemasan. Yang penting adalah hatimu cinta. Yang penting jangan musuhi sesama muslim. Akur, ya kan? Nah, ini sama-sama pengurus masjid, enggak akur, ini enggak akur. Loh. Ini agama cap opo, ini loh. Kok malah berantem? Semakin beragama kok malah berantem? Ini ajaran apa ini? Kalau ngaji semakin ngaji, tambah akur sama orang, suami tambah sayang istri, istri tambah sayang suami, saling mencintai, rumah menjadi rumah yang bahagia. Setiap masuk, halo, I love you, hai anak-anak, ayo kita kumpul, makan bareng. Kan asik kan? Pertanyaannya berapa banyak? Coba, sekarang berani gak bapak-bapak mengadakan semacam survei kepuasan terhadap ayah, terhadap istri, terhadap anak-anak? Suruh nanya, anak-anak kamu nilai, kamu menurut nilai ayahmu, skornya 10 paling tinggi. Menurut kamu, kamu sudah puas gak memiliki ayah seperti aku? Nanti anak-anak milihnya, kasih nilainya 4, 5, mungkin ada yang 0. Jadi kalau mau jujur, anak-anak jawab yang jujur ya. Kamu sudah puas gak memiliki ayah seperti aku? Kita pernah gak ngadakan survei seperti itu? Istri memberi kebebasan kepada suami. Coba nilai aku ayah. Kamu sudah puas gak istri seperti aku? Kekuranganku di mana? Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan suasana yang terbuka. Ini hampir gak pernah kita lakukan, betul gak? Ini sederhana tapi kita gak pernah melakukan itu. Kita nganggap rumah tangga kita udah sakinah mawaddah warahmah. Setiap menikah didoakan sakinah mawaddah. Tapi belum, kenyataannya belum. Karena kita gak jujur kok. Salah satu sifat Rasulullah itu al-amin, siddiq, sifat Rasulullah siddiq, amanah, itu siddiq Rasulullah itu, jujur. Kita sebagai suami gak jujur, betul? HP takut kalau dipegang istri, iya kan? Kita gak jujur, iya kan? Keluar rumah kemana, ketemu teman, begitu di rumah, dari mana ayah? Saya dari sana bu, padahal gak dari sana, dari situ. Jadi kita nih kenapa kita gak jujur? Kita istri juga begitu, anak-anak juga gak jujur. Bahkan anak-anak kita ajari ketidakjujuran itu. Eh sini, kalau ada yang nyari bapak, bilang bapak gak ada ya. Itu biasa kok gitu. Ada yang telpon, siapa yang telpon? Jadi kita mengajarkan kebohongan kepada anak-anak di rumah ibu-ibu. Kenapa kita takut sama orang bilang gak ada, bilang aja lagi sibuk. Ada anekdot supaya gak bohong, orang ditulis di rumahnya ada bikin kotak-kotak, ya kan, dari karton, Tegal, Surabaya, Malang. Jadi begitu ada yang telpon, dia masuk ke kotak itu, bilang ayah di Tegal, ya ditulis. Ini lucu, itu terjadi bapak ibu-ibu. Allahu Akbar, shallu ala nabi. Ya sudah, ini mendekati injury time ya. Kalau pertandingan sepak bola sudah injury time ini, sudah 10:30. Taib. Yang terakhir, tentu sekali lagi apa yang ingin saya sampaikan karena semangat saya ibu ya, bukan karena saya asik bicara, tidak sama sekali. Saya lihat ada antusiasme di sini ya, ada kesemangatan di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya ya.
tentu banyak hal yang bisa kita ingin saya sampaikan, tapi paling tidak apa enggak kata pepatah Arab, mala yudrokuluh la yudrokuluh. Kalau enggak bisa disampaikan semua, jangan ditinggalkan semua. Tapi saya pikir tadi poin-poin yang penting sudah saya sampaikan, ya kan? Saya menghormati ibu karena juga banyak anak-anak kecil, ya. Dan yang terakhir ya, bapak ibu, saya ingin akhiri dengan poin yang terakhir ini, masalah solawat. Ini sedikit saja ya. Mungkin selama ini kita solawat-solawat, kita enggak paham makna solawat itu apa. Saya ingin dijelaskan ya. Ini dengerin ini. Apa makna solawat itu? Solawat itu ada dua. Ada namanya solawat lafdi. Kita ucapkan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan kebanyakan redaksinya seperti itu. Mungkin di tempat lain bisa jadi redaksinya berbeda. Memang redaksi solawat macam-macam. Itu enggak penting. Itu namanya solawat secara lisan. Burung biu, kalau kita ajari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kira-kira bisa enggak? Bisa burung biu. Apa kemudian gara-gara sholawat itu burung biu masuk surga? Repot nanti kalau ada burung biu di surga ya kan, siapa yang mau ngerawat ya kan. Ada sebuah anekdot ya, ini biar bisa ketawa sedikit ya, supaya enggak terlalu tegang. Ada seorang guru ngajarkan makna la ilaha illallah pada murid-muridnya. La ilaha illallah, maknanya jelaskan. Apa makna la ilaha illallah? Wah, semua mencatat, semangat semua. Wah, luar biasa penjelasannya. Hebat. Kemudian saking senengnya seorang murid ya, seperti antum begini, datang, Pak Kiai, punten Pak Kiai, luar biasa tadi penjelasan makna la ilaha illallah. Sebagai bentuk terima kasihnya, karena saya lihat Pak Kiai ini seneng burung beo, saya kasih hadiah burung beo ya. Saya kebetulan juga suka burung beo ya. jadi dihadiahi burung beo. Ini sebagai terima kasih kita karena Pak Kiai sudah menjelaskan kepada kita makna la ilaha illallah yang tidak akan pernah kita lupakan sepanjang hidup. Oh ya. Singkat cerita, burung beo dibawa pulang oleh Pak Kiai, ya kan? Dengan gembira dia, karena ini adalah binatang kesukaan, peliharaan kesukaannya. Besok harinya Pak Kiai mau ngajar lagi, masuk majelis seperti ini, tampak dia sedih, murung. Diam aja dia. Murid-muridnya tanya, Pak Kiai ada apa Pak Kiai? Kelihatan Pak Kiai kok lagi murung, sedih ini. Kenapa Pak Kiai? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, ada apa Pak Kiai? Burung yang kamu beri itu mati. Loh, Pak Kiai enggak usah sedih. Besok juga kita belikan yang lebih jago ngomong lagi. Enggak usah lebih mahal lagi, Kiai. Bukan itu masalahnya. Loh, apa masalahnya, Pak Kiai? Yang membuat saya sedih itu gini kejadiannya. Waktu burung beo itu saya ajari la ilaha illallah, karena saya ngajarin la ilaha illallah. Saya ajarin, "Hei, tirukan la ilaha illallah." Burung beo itu fasih menirukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa, lebih fasih daripada saya katanya. Nah, kebetulan saya kebelet, tau kebelet ya? Saya masuk kamar mandi, di rumah nggak ada orang. Saya tinggal burung beo di situ. Saya masuk kamar mandi agak lama karena kebelet, ya kan? Masuk kamar mandi. Begitu saya keluar dari kamar mandi, burung beo ini buat sarapan sama kucing. Astagfirullahaladzim, dibuat sarapan sama kucing. Loh, terus apa yang membuat Pak Kiai sedih? Loh, yang membuat saya sedih ini kan dia sudah saya ajari la ilaha illallah. Begitu diserang sama kucing, saya pikir enggak ada apa-apa, dia diem aja. Ya, begitu diserang sama kucing, dia enggak ngomong la ilaha illallah, yang ngomong apa? Cucuk, cucuk, cucuk. Nah, ini bedanya kalau agama itu hanya di lisan, ya. Ibu-ibu ya, kalau ngaji sama saya ini bukan apalan ibu-ibu ya. Bapak ya, amalkan, jangan seperti burung beo tadi, ya kan? Begitu ada urusan pakai ini, ya. Seperti jurus-jurus yang sudah saya kasih ini digunakan, jangan hanya diapalkan saja seperti burung beo tadi, ya kan? Begitu ada masalah malah enggak digunakan. Oke, langsung saja kepada sholawat karena waktu sudah lewat. Makna sholawat adalah bukan hanya di lisan, hanya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi tanamkan kepada hatimu. Ini makna yang kedua. Makna hakiki sholawat tadi, makna lafdi, lisan saja. Makna sholawat itu, kamu mengucapkan sholawat kepada Nabi. Dan kalau kamu mau, saya kasih amalan ya. Udah, zikir terbaik
Dan yang dimaksud zikir, salah satu makna zikir dalam Al-Quran, sampean gak usah pusing zikir apa ya, ini pusing-pusing. Zikir terbaik adalah memperbanyak sholawat. Nah, saya kasih ya, saya kasih amalan juga, saya kasih ijazah. Amalkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hari mampu 100 kali, mangga. 200 kali, mangga. Kapanpun, dalam keadaan apapun, silakan. Mau tidur sambil masak atau apa. Terutama kalau ada masalah besar, masalah-masalah besar, masalah-masalah. Banyakin sholawat aja deh. Barangkali zikir-zikir yang lain sulit. Udah saya kasih amalan, percayalah. Dan saya sudah mencoba, dan kontan hasilnya. Kontan hasilnya. Saya pernah pengalaman saya waktu itu belum ada Android, masih semacam ada apa, sebelum Android, tablet gitu ya, masih tablet atau apa, belum ketemu Android atau laptop ya, hilang di kereta. Saya lagi nulis artikel tentang Nabi. Ya Allah, hilang di kereta. Saya lupa taruh di sisi pin di kereta karena keenakan nulis. Akhirnya saya spontan, ya Rasulullah, saya menulis ini sedang menulis tentang Panjenengan. Pokoknya saya enggak mau tahu, Panjenengan harus ganti. Saya tahu Panjenengan ini orang yang dermawan. Gimana caranya ganti? Begitu saya sampai ketemu teman saya, lu mana saya dubungi, ya bisa. Gimana mau dubungi? Saya punya tablet hilang, tadi di kereta ketinggalan. Sudah, kebetulan saya mau beli HP di Roxy di Jakarta. Ikut saya. Saya beli dan saya lagi belanja memang buat karyawan. Saya langsung disuruh milih. HP terserah mau yang mana, harga berapa aja terserah. Ini namanya kalau kita terhubung dengan Rasulullah, itu jawabannya akan kontan. Dan kita sudah mencoba bukan sekali dua kali, bahwa ibu-ibu sering seperti itu ya. Kalau mahabbah kepada Rasulullah, bayarnya akan dibayar oleh Rasulullah kontan nanti, dan buktikan nanti. Nah, kayak itu perbanyaklah sholawat. Jadi tadi makna sholawat itu adalah konsentrasikan hatimu, cintailah Rasulullah, kamu baru ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ada masalah, ingat Rasulullah, minta kepada Rasulullah, tentu mintanya kepada Allah, tapi bertawasul dengan Rasulullah, ya kan? Cintailah Rasulullah, ambillah kesempurnaan dari Rasulullah, ya, ambillah cahaya dari Rasulullah, sebisa mungkin sirah Rasulullah, tadi yang disampaikan oleh beberapa pembicara sebelum saya. Yang penting itu kita mengambil sirahnya Nabi. Sirah itu apa? Gaya hidupnya Nabi. Sirah itu adalah sebuah perilaku khusus. Seperti kalau saya duduk seperti ini, namanya gaya duduk saya misalnya. Ini namanya sirah saya waktu duduk. Rasulullah salah satu gaya duduknya apa? Enggak pernah selonjoran di depan orang umum. Itu Rasulullah. Paling pantang bagi Rasulullah. Ya kalau ibu-ibu karena kecapean ya enggak apa-apa, itu dimaklumi lah, ya kan? Karena pegelinu atau karena asam urat ya. Tapi Rasulullah, adabnya Rasulullah tidak pernah selonjoran di depan, ketawa dia kan bilang karena asam urat atau apa ya. Ya maklum lah, kita maklumi ya. Karena Rasulullah, akhlaknya Rasulullah tidak pernah selonjoran julurkan kaki di hadapan orang-orang. Rasulullah kalau makan duduk bareng sama, bareng gini, enggak ada Rasulullah di atas bareng gini. Seperti jadi ketika orang ngelihat, ini tuannya siapa ya? Ini pembesarnya siapa? Nabinya siapa? Enggak ada, karena duduknya bareng Rasulullah. Seperti budak sama dengan pembantu, Rasulullah duduk bareng, makan bareng. Itu Rasulullah. Ya, jadi kembali lagi terakhir ibu-ibu ya. Kalau baca sholawat, ya, niatkan untuk Rasulullah, ambil nurnya dari Rasulullah, ya Rasulullah. Sebisa mungkin tiru Rasulullah. Yang sederhana-sederhana saja. Ya, terutama ibu-ibu, jangan marah-marah, jangan sering marah-marah. Rasulullah itu jarang marah. Kemudian jangan pernah ya menjewer, mencubit anak-anak. Jangan-jangan. Ya, bicara baik-baik saja. Diajak ngomong anak-anak itu. Bapak-bapak juga gitu. Hindari melakukan kekerasan lisan, ucapan nggak boleh. Ya, itu namanya Anda ingin meniru Rasulullah. Rasulullah waktu sholat, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masuk di sini. Unggah. Tapi Rasulullah diem. Ya kalau kita mungkin langsung, makal kamu. Langsung cubit aja. Tidak pernah ada cerita Rasulullah mencubit Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Padahal seperti anak-anak kecil, nakal loh. Iya kan? Rasulullah lagi sholat, naiki punggungnya, dua-duanya lagi. Tapi Rasulullah diem. Nah ini. Jadi ini pelajaran penting ibu-ibu ya. Rumah itu bikin yang teduh, bikin yang nyaman ya. Jangan ada kata-kata yang kasar, itu inti agama. Kalau ibu, misalnya ibu di depan saya ini, bilang, anak punya anak, atau cucu, atau siapapun, kamu goblok, ini hasil penelitian. Setiap ucapan goblok seorang ibu, itu diingat oleh anaknya 100 kali. Langsung, kayak ada rekamannya itu.
saya goblok. Kata ibu, saya goblok. Kata ibu, saya goblok. 100 kali loh. Kalau bapaknya datang dari luar, eh nak, itu bapak beliin rokok. Kau, ya sebentar ayo, dasar anak mak goblok. Berapa lagi? 100 lagi, 200. Habis nanti di sekolah sama gurunya, kamu gak ngerjain PR. Dasar kamu goblok. Udah 300, kemudian temennya lagi main, goblok. Bukan hanya goblok, sekarang binatang macam-macam. Bayangkan, itu yang membuat anak-anak kita nakal, ibu-ibu. Karena pengaruh kata-kata yang negatif dari ibunya sendiri, dari ayahnya sendiri, dari kakak adiknya, dari tetangganya, dari sekolahnya. Hati-hati jaga lisan sekali lagi, terutama di rumah. Itu inti agama. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat yang hadir, ya. Buat bapak-bapak ibu sekalian ya, terutama yang hadir di sini, sampaikan pesan-pesan cinta ini kepada saudara-saudaranya. Tapi mulailah dari rumah tangga kita sesuai dengan judulnya ya kan, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah mulai dari keluarga dulu sebagai simbol pendidikan yang hakiki. Saya pikir apa yang saya sampaikan tadi semua bicara tentang pendidikan, tapi saya nggak bicara ngalor ngidul, tapi inti sari langsung ya, tunjuk plek ya, tunjuk apa namanya to the point, langsung kepada akar masalah. Supaya ibu enggak ngalor ngidul, langsung paham, langsung praktek, ya kan? Amalkan, praktekkan, insya Allah kehidupan kita akan berubah. Kalau yang selama ini sudah ada kesalahan-kesalahan, biasalah, kita harus belajar terus, enggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang salah kok menangani anak. Ada orang-orang besar juga, ulama-ulama kita kadang-kadang salah. Itu enggak gampang mendidik memang ibu-ibu, ya. Enggak gampang mendidik anak-anak ini, berat sekali, berat sekali. Tapi dengan kita terus belajar seperti ini, mencari cara yang terbaik dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dasari cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah. Mudah-mudahan yang punya hajat di sini dikabulkan ya. Terutama siapapun yang membantu kegiatan acara di sini, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan apa namanya, saya minta maaf barangkali apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau melampaui waktu yang disediakan. Sekali lagi karena kecintaan kita, karena kesemangatan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan majelis yang mulia ini, terutama tempat ini, masjid ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, warga di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah banjir, dari kebakaran, dari berbagai musibah. Mari kita angkat tangan kita sebagai permintaan akhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Ya Allah, di malam yang mulia ini telah berkumpul ya Allah hamba-hambamu, manusia-manusia yang baik ya kan, orang-orang mukmin dan mukminah yang dengan segala caranya, dengan segala upayanya ya Allah, sesuatu yang sederhana dipersembahkan untuk kekasihmu ya Allah. Kami rasanya tidak pantas ya Allah untuk berbuat sesuatu kepada nabimu, karena nabimu telah berjuang mempersembahkan semuanya demi kami, demi umatnya. Bahkan yang dipikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah kepingin seluruh umatnya masuk surga, kepingin semuanya bersama beliau. Itulah betapa sayangnya beliau kepada kita. Lebih sayang daripada seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya, Rasulullah lebih sayang terhadap kita daripada siapapun. Ya Allah, kami belum mampu mencintai Rasulmu, kami belum mengenal Rasulmu, kami belum berterima kasih kepada Rasulmu. Tapi paling tidak ya Allah, ini adalah persembahan kami yang sederhana. Terimalah ya Allah persembahan kami ini ya Allah, amal kami yang sedikit ini ya Allah, cinta kami yang sedikit ini ya Allah, dan jadikan ini sebagai pelebur dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, terutama dosa lisan kami terhadap saudara-saudara kami, terhadap anak kami, terhadap istri kami, terhadap pasangan kami, terhadap suami kami, terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Jangan kau hukum kami ya Allah karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau turunkan musibah karena kelalaian kami ya Allah. Berikan kepada kami makrifat kepada nabimu ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada nabimu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh ya Allah, terutama ilmu di malam hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terangilah hati kami dengan cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada wali-walimu ya Allah, cinta kepada sahabat-sahabat nabimu,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hajat-hajat kami masih banyak, Ya Allah. Engkau lebih tahu daripada kami, Ya Allah. Di malam hari ini, Ya Allah, ada waktu satu menit, Ya Allah, kami ingin menyebut hajat-hajat kami, terutama yang hadir, dan kemudian nanti kami akan bertawasul. Kami tutup dengan tawasul sedikit kepada Nabi-Mu. Mudah-mudahan hajat-hajat yang akan disebutkan di hati setiap saudara-saudara kita yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Engkau dengar, Ya Allah, Ya Khairas Samiin. Mangga saya persilakan untuk menyebutkan hajatnya di hatinya masing-masing, ya. Barangkali ada hajat-hajat khusus, ya. 2, 3, 4 nggak apa-apa, sebutin apa, baik terkena diri sendiri, berkaitan dengan diri sendiri, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Mangga saya kasih waktu 1 menit, dan kemudian nanti kita akhiri dengan kita bertawasul kepada Nabi, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Khairas Samiin, ya Habiba man la Habiba lah, ya Duhra man la Duhra lah, ya Kanzal Fukara'i wal Masakin, ya Qadi ya Hawaijil Fukara'i wal Masakin. Wahai yang mengabulkan hajat orang-orang fakir dan miskin, kami orang-orang yang miskin, kami orang yang fakir, ya Allah. Kami orang yang penuh dosa, ya Allah. Masing-masing kami, ya Allah, malu, ya Allah, untuk mengutarakan hajat sementara kami penuh dengan dosa, ya Allah. Tetapi ada sedikit cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Masing-masing hadir di sini, ya Allah, punya hajat-hajat, ya Allah. Punya kesulitan dalam hidupnya, ya Allah. Masalah rezeki, masalah keluarga, masalah anak, masalah saudara, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah li ahlina li auladina, ya Allah, kami mintakan kebaikan semuanya untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami. Wasrif anna syarra kullah li ahlina li auladina, ya Allah, jauhkan kami, anak-anak kami, keluarga kami dari segala musibah, dari segala fitnah, ya Allah, dari teman-teman yang jahat, orang-orang yang jahat, ya Allah. Lindungi anak-anak kami, terutama putri-putri kami, ya Allah, dari tangan-tangan yang jahat, ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh dan solihah, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bijahi habibika Muhammad, binuri habibika Muhammad, bimagami habibika Muhammad, biizzati habibika Muhammad, bimahabbati habibika Muhammad, ya Allah. Bijahi habibika Muhammad, ya Allah. Demi kedudukan, demi cahaya, demi kecintaan, demi ma'rifat kepada Kanjeng Nabi, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Amman yujibul mutarra idza daa wa yaksifu su', 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 ya Allah, yang mengabulkan doa-doa orang yang kepepet, ya Allah. Kami adalah orang-orang yang terjepit, ya Allah. Kami adalah orang-orang yang kepepet, ya Allah, yang kembali kepada-Mu, ya Allah, yang hanya mengharap kepada-Mu, ya Allah. Istajib da'watana ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, wahai yang Maha Pengampun, ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-khayyirin al-fadilin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan hamdun ya kan syaitanir rajim.
Taqabbalallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.